Oh my God! Halo teman-teman, kali ini gue lagi jalan-jalan malam. Sekarang ngetes mic lagi, masih ada noise apa enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Wow. Oh ya, ini gue jalan ngetes oli samping. Jadi beberapa waktu lalu tuh, oh ya, pas upload ngevlog yang kedua yang ada error di GoPro itu, gue sempat seher, gue sempat nge-gym itu hilang power. Nah, ini oli sampingnya udah gue borosin lagi. Sekarang mau ngetes bisa nggak nih di gaspol sampai mentok gasnya. Mudah-mudahan sih nggak, udah macet lagi sehernya. Macet sih nggak, kayak hilang kompresi gitulah. Bener kan? Wah, oli samping masih kurang, boy. Oke. Sehernya hilang kompresi lagi. Oli sampingnya masih kurang boros. Oke, kita jalan pelan-pelan aja. Jalan balik. Oh my God, masih kurang boros, boy. Tadi gue liat di speedo ini cuma 100, gigi tiganya sampai 90 sih. Gigi tiga sampai 90. Gua ya gitu. Pas banget pas lepas gas, langsung bunyi seher gua. Kita jalan balik aja deh. Ini udah nggak enak sih kalau gini nih. Kalau sampingnya kurang boros. Oh iya, di
sini gue sekalian jawab ini deh pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama kalian, yaitu knalpot. Knalpot gue beli di mana, mereknya apa? Kayak gue udah pernah komen deh, udah pernah balas komen kalau knalpot ini gue beli second. Ini gue beli second, nggak ada mereknya juga, nggak ada label. Tapi yang jelas ini kata yang ngejual ini ke gue, ini tuh mereknya MDM, tapi MDM pabrikan di daerah Tangerang. Nggak tahu pas lokasi tepatnya di mana, mungkin kalian bisa search sendiri di Google. Gue sih belum tahu pasti nih belinya di mana. Oke, sekarang gue jalan balik dulu nih. Harus setel oli samping lagi, harus diborosin lagi ini. Waduh, berapa? Setahu gue ini setelannya ini udah lumayan keluar gitu, udah lumayan boros. Tapi dia masih suka hilang power kayak gini. Semoga aja bukan dari kolterannya ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Sebenarnya gue nggak niat untuk record ataupun untuk diupload, karena ini gue mau sekedar ngetes oli samping sama ngetes mikrofon. Sama ngetes mikrofonnya. Tapi selama ini, selama video ini direkam, ini nggak ada bunyi-bunyi sih, nggak ada trouble di GoPro-nya. Kayaknya ini karena waktu itu gue naro mic-nya itu pas banget di belakang si GoPro-nya. Mungkin radiasi atau gimana gitu, kayak ya kalau kayak mic karaoke gitu kan suka nguing-nguing gitu bunyi. Ya mungkin kayak gitulah sama kasusnya. Nah ini gue pindahin ke busa helm, gue jepit di busa helm. Sejauh ini sih normal. Tapi nggak tahu nih gue kalau pas hasilnya gimana. Semoga aja bagus. Ya oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram gue juga, Edna Daniel, ada di pojok kiri atas atau kanan atas kalian. Jangan lupa di follow, bisa tanya-tanya di situ juga, bisa tanya langsung, pasti gue jawab selagi gue tahu. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga sebagai motivasi buat gue bikin lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Bye.